Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Reka. Nah, sesuai kayak di judul atau di thumbnail, aku bakal bikin video susah senengnya kuliah sambil kerja. Oke, dan sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Oke, sorry banget sebelumnya kalau suaraku gak terlalu jelas, soalnya aku lagi di kantor dan aku sempet-sempetin konten dan kerjaan aku udah selesai ya. Jadi kalian ikutin terus YouTube channel ini. Oke, lanjut ke video. Nah, seperti yang udah aku omongin tadi, ini tuh aku bakal bikin video susah senangnya kerja dan susah senangnya kerja sambil kuliah. Dan by the way, aku di sini buat info aja, aku udah bekerja selama kurang lebih 1 tahun ya guys. Dan alhamdulillah sekarang aku kuliah di semester akhir. Ini tuh aku lagi UAS hari kedua buat hari ini. Kemarin aku udah hari pertama UAS di kampus dan hari ini insyaallah hari kedua dan masih ada 5 hari lagi sampai hari Jumat. Ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ada 4 hari lagi buat aku UAS. Setelah itu aku bakal fokus buat nyusun skripsi dan alhamdulillahnya aku kemarin sebelum ini kan tahun 2022. Tahun 2021 kemarin aku alhamdulillah udah menjalani namanya nyusun proposal dan sempro atau seminar proposal. Dan sekarang aku lagi disibukin sama yang namanya penelitian dan yang namanya nyusun skripsi. Nanti aku bakal bikin video tentang nyusun skripsi atau tentang drama-drama sempro kemarin atau drama-drama nyusun proposal kemarin. Nah, buat yang kali ini aku bakal bikin fokus ke kerja dan ke sambil kuliah ya guys. Dan susah senangnya itu bermacam ragam. Senangnya itu ya seperti kalian lihat sendiri, alhamdulillah walaupun kita belum tamat kuliah atau belum punya gelar, masih hitungannya tamat SMA ya guys, kita diterima. Dan buat infonya, aku tuh kerja di Polres Pagaralam, yaitu kantor polisi di daerahku, yaitu Pagaralam, Sumatera Selatan, di daerah Palembang ya. Kalau dari Palembang itu sebenarnya jauh loh, 6 jam, tapi ya anggap aja Palembang ya guys. Nah, aku itu di Polres Pagaralam. Nah, aku itu di bagian editing atau editor video buat Mimi di Humas Polres Pagaralam. Dan sorry banget sekali lagi kalau suara aku agak kecil atau apa ya guys, soalnya aku sambil kerja. Dan ini aku sempet-sempetin di saat pekerjaan aku udah selesai. Dan infonya itu pekerjaan aku tuh udah selesai jam 8.44. Nah, jadi susah senangnya itu ya senangnya ya kita bisa sambil kerja walaupun sebelum tamat. Nah, terus waktu kita itu nggak kebuang sia-sia buat scroll TikTok, buat pekerjaan-pekerjaan ibarat yang nggak bermanfaat. Nah, pekerja kita itu bisa meluangkan waktu kita kosong kita itu ke pekerjaan. Jadi pokoknya itu have fun, punya teman-teman baru, punya dapat pengalaman dan punya penghasilan sendiri di usia yang masih muda lah ya hitungannya. Dan kita itu nggak monoton yang ibarat kuliah aja. Jadi kita walaupun kayak aku kan semester akhir, jadi senangnya itu saat kita udah tamat nanti, yang lain setelah tamat kuliah atau setelah wisuda baru mau cari pekerjaan lah, sedangkan kita udah dapet, alhamdulillah, tinggal meneruskan aja ya guys. Nah, jadi ibarat kalau nggak mau ngelanjutin di sini atau mau cari yang lain, ini tuh udah ada poin di buat kita sih buat CV nanti, udah ada pengalaman pekerjaan tuh. Dan senangnya itu
ya kita bisa bantu kedua orang tua kita walaupun itu gak seberapa, dan pokoknya masih banyak yang kesenangan-kesenangan lainnya. Nah, untuk kesusahannya itu juga banyak juga guys, bukannya susah sih, agak gimana ya, ibarat tapi for info, walaupun aku kerja, aku gak ketinggalan buat jalan-jalan bareng teman aku tuh masih jalan-jalan sama teman aku, terus aku masih, pokoknya masih ngelakuin kegiatan-kegiatan sebelum aku bekerja, soalnya aku bisa membagi waktu buat semuanya, alhamdulillah ya guys. Dan kepotong tadi agak gimana ya gitu videonya, jadi aku hentiin dan aku lanjutin aja. Nah, aku alhamdulillah bisa bagi waktu aku. Jadi buat kalian yang mau mutusin bekerja sama kuliah, kalian harus bisa bagi waktu terlebih dahulu ya guys, kayak aku. Buat info aja, aku di Polres ini seharusnya bekerja di sini, pulangnya datang mulai bekerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kalian itu cari pekerjaan yang bisa ibarat dari awal kalian itu ngomong kalau kalian masih kuliah. Nah, aku dari awal udah ngomong kalau aku tuh masih kuliah ya guys. Jadi aku minta keringanan. Nah, aku itu kuliahnya masuk jam 2 siang, kadang jam 1 siang. Nah, jadi aku minta keringanan buat pulang lebih dahulu setelah, tapi dengan catatan pekerjaan aku tuh udah selesai ya guys. Nah, aku bekerja itu udah perjanjian dari awal, aku masuk jam 8 kayak yang lain, dan aku pulang itu agak lebih cepat, kadang jam setelah sholat zuhur atau jam 1, jadi aku bisa pulang dan bisa kuliah, lanjut kuliah. Nah, jadi pokoknya pinter-pinter kita aja lah ngurus waktunya ya guys. Dan yang lebih enggak, dan susahnya lagi kalau kuliah sambil kerja ini ibarat ada tugas yang berbarengan, ngerti gak sih? Lagi aku di semester akhir ini banyak banget tugas-tugas, dan banyak banget aku mau buat revisian proposal waktu itu, mau buat revisian skripsi. Nah, dan sambil ada pekerjaan dari kantor juga, dan masih banyak lainnya, ibaratkan ada masalah keluarga atau apa. Nah, jadi itu susahnya, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini alhamdulillah aku bisa bertahan, dan alhamdulillah heaven aja ya guys, walaupun ada drama-dramanya sedikit. Jadi semangat buat kalian yang mau kerja sambil kuliah, tapi harus pinter-pinter kita bagi waktu kita. Dan kita itu ibarat, kan aku udah bilang tadi, senangnya itu aku bisa ngebagi waktu aku, walaupun aku kerja, walaupun aku sama kuliah, aku bisa main sama teman-teman aku. Tapi yang lebih susahnya ibarat kekurang tidur ya guys, tapi gak terlalu juga sih aku, soalnya walaupun tidur cuma sejam dua jam, ya udah tidur udah biasa ya guys. Walaupun belum kerja waktu itu masih nggak terlalu sering tidur ya guys. Nah, aku itu buat info kerja sampai jam 12:30 dan kuliah pulang, dan kalau mau rebah-rebahan sedikit, kan kuliah aku itu, kampus aku itu dekat sama rumah ya guys. Nah, terus pulang setelah itu aku kuliah, berangkat jam 1 lewat 2 atau jam 1 lewat lah ya guys, dan masuk jam 2 siang, dan pulang kadang jam 4 kadang jam 5, baru bisa pulang mandi istirahat dan sholat istirahat, baru bisa tidur. Kadang-kadang aku kalau ada tugas-tugas nugas dulu, dan bisa ada job-job tambahan, ngambil job-job ibarat yang mau edit video atau buat meme atau buat spanduk, aku bisa ambil juga, dan aku bisa kerjain setelah aku pulang kuliah. Nah, setelah semuanya selesai, aku ngelakuin pekerjaan rutin aku, atau mau skincarean, mau bucin-bucinan, mau apa. Dan alhamdulillahnya aku kerja sama kuliah itu waktunya sama ya guys, dan kuliah saat Senin sampai Jumat, dan kerja juga Senin sampai Jumat, Sabtu minggunya libur, bisa dibuat istirahat dan quality time sama keluarga dan pacar dan lain-lainnya. Jadi itulah susah senangnya. Kalau mau lebih lengkapnya nanti aku ceritain di video selanjutnya guys, ini gak bisa terlalu panjang soalnya aku lagi di tempat kerja. Oke, mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
semangat pejuang cuan. Dadah.